Terima kasih Hana dan Radwin di Angkasa Puri. Berikutan lanjutan perintah kawalan pergerakan PKP, masyarakat dinasihatkan supaya membuat perancangan khusus ataupun rutin harian khusus di rumah. Dan juga kita lihat di laman-laman sosial juga dipenuhi dengan pelbagai aktiviti dan juga ada kreatif dalam kalangan masyarakat untuk mengisi masa terluang sepanjang PKP ini. Dan hari ini untuk cerita pagi Sarawak, saya akan kongsikan bersama-sama anda semua beberapa aktiviti senaman yang boleh kita lakukan di rumah. Dan bersama-sama saya ketika ini adalah pembantu belia dan sukan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak, Encik George Frederick Noy. Baik Encik George, mungkin dapat kongsikan sikit bagaimana timbulnya idea untuk berkongsi video mengenai senaman di rumah ini. Okey, sebelum tu terima kasih Cik Aida ya. Okey, terima kasih kepada RTM kerana sudi ke rumah saya untuk bersama-sama dengan saya untuk bersenam sedikit senaman kita untuk hari ini. Okey, tercetusnya idea saya untuk membuat rakaman ataupun video berkaitan dengan senaman di rumah apabila PKP kita mendapat perintah pergerakan kawalan pergerakan yang diumum oleh Perdana Menteri kita pada 3 minggu yang lepas. Jadi saya tak dapat pergi ke gimnasium untuk bersenam, tapi saya rasa semua pun tak dapat pergi ke gimnasium bagi yang minat untuk ke gym lah. Dan saya terfikir saya perlu buat sesuatu di rumah. Jadi saya cubalah buat, mula-mula saya buat sedikit push up, tapi saya rasa gerakan saya tu ataupun senaman saya tu boleh membantu untuk mengajak rakan-rakan di luar untuk bersama dengan saya untuk kita membuat sedikit senaman di rumah. Itu sebenarnya di situlah tercetusnya idea saya untuk membuat video senaman, dan saya terus upload di media sosial. Dan rakan-rakan di media sosial pun ada yang ikutlah. Itu sebenarnya. Jadi mungkin boleh Encik Jos ditunjukkan kepada penonton RTM beberapa rutin yang boleh dikongsikan. Okey. Okey, di sini saya akan tunjukkan beberapa rutin ya. Dimulakan dengan sepatutnya kita akan membuat sedikit warming up ataupun panaskan badan seperti jumping jack. Okey, saya akan tunjuk sampai jumping jack. Okey, kalau boleh kita buat seberapa banyak yang boleh sehingga jantung kita betul-betul bersedia. Sebenarnya jumping jack kita buat untuk agar jantung kita bersedia untuk mengepam, untuk pumpkan darah ke seluruh bahagian badan dan ke seluruh otot untuk kita melakukan senaman yang kita ingin buatlah. Okey, pertama selepas sahaja kita buat warming up, kita sepatutnya buat stretching tapi kita skip yang itu. Selepas ini kita akan buat push up. Okey, push up ataupun tekan tubi. Kedudukan kita kena betul ya. Tangan perlu berada separas ataupun separa dengan bahu kita. Jangan buka. Okey, turun lebih kurang. Okey, begini. 1 2 3 4 5. Okey. Untuk push up kita boleh buat 10 kali dan kita akan repeat sebanyak 10 dan buat set 3 set. Okey, seterusnya daripada bahu daripada bahagian dada ataupun pectoralis major, bahagian kita pergi ke bahagian bahu. Bahagian bahu kita akan gunakan peralatan apa saja yang ada sebab kita membuat senaman di rumah. Di sini saya sediakan 2 botol. Kita akan buat senaman untuk bahagian bahu, front lateral raise. Okey. Gini cara dia. Okey. Berat botol ni lebih kurang dalam 1 kilo ya. Okey, seterusnya boleh juga kita buat senaman yang berkaitan. Kita turun ke bahagian kaki ataupun bahagian perut dahulu dan ke bahagian kaki. Okey.
Baik, terima kasih Encik Jos. Itulah dia tadi sedikit sebanyak rutin ataupun senaman yang boleh kita lakukan di rumah dan menggunakan apa saja peralatan yang ada di rumah, bukan yang seperti ada di gym, ya. Jadi untuk ini saya ingatkan lagi kepada semua masyarakat supaya stay at home, jaga kebersihan diri, kerap basuh tangan dan ingat jaga jarak sosial anda. Sama-sama kita putuskan rantaian penularan wabak COVID-19 ini. Untuk itu, sekian saja laporan saya, Siti Ada Ali, untuk Cerita Pagi Sarawak. Kembali kepada Hana dan Radwin di Angkasa Puri. Silakan. Baik. Terima kasih, Siti Ada Ali.